Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahilladzi bizikris salihin min ibadihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardhin was samawat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد أفضل الخلق بالبريات اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه سادات القادات وبعد حضره المحترمون yang sama-sama kita cintai, muliakan dan banggakan para ulama, para habaib, alhamdulillah telah hadir Al-Habib Yahya bin Hasan bin Ali Al-Jufri, guru kita Al-Habib Hamid bin Salih Ba'agir, Al-Habib Lutfi Ba'fagih, dan para kiai wabil khusus guru kita beliau Gus Idrar Ibn Syekhuna Al-Kabir Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu wa mata'anallah, dan para kiai, para masyayikh, para asatiz yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, wa insyaallah tidak mengurangi kemuliaan beliau-beliau, amin. Wabil khusus kita doakan adalah guru kita setia mulia beliau Kiai Haji Ihsan Turmuzi, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam keadaan sehat afiat, murah rezekinya, dimudahkan Allah di dalam urusan membimbing daripada santri-santrinya. Dan alhamdulillah puja-puji syukur hanya tertuju kepada Zat yang Maha Kasih Sayang, yang dengan rahmatnya telah berkenan mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yang penuh berkah, di saat-saat yang agung lagi mulia dan istimewa, yaitu di Ayyamu Tashrik, di bulan Zulhijjah, Asyurul Hurum, dan dalam rangka menggabungkan ruh kita dengan guru kita. Saya yakin di sini banyak sekali santri daripada Sarang, betul? Tapi beliau Syekhuna Mbah Mun bukan hanya milik kalian, tetapi beliau sudah menjadi milik umat Islam. Alhamdulillah, ini beliau yang mengumpulkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kemuliaan hari, kemuliaan bulan, kemuliaan waktu, kemuliaan hamba-hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memuliakan kita dengan iman, memuliakan kita dengan Islam, memuliakan kita dengan ketaatan, memuliakan kita dengan taqwa, dan Allah anugerahkan kemuliaan di dunia, di barzah dan di akhirat dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua kepingin hidup di dunia, apalagi di akhirat itu bahagia, betul? Selamat dari bencana, sehat afiat, murah rezeki, dapat pertolongan, dapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua keindahan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan kita kepingin raih itu. Tetapi itu sebetulnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua apa yang diinginkan oleh manusia dengan syarat iman dan takwa. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa keadaan. Jika kita kepingin menjadi insan-insan yang selamat dari bala, selamat dari bencana, terutama bencana kemusyrikan, terutama bencana kemunafikan, kemalasan, kebodohan, ini sebetulnya bencana yang hakiki dan bencana daripada lemahnya iman. Maka di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan bahwa orang-orang yang ingin berbahagia antara lain tiada jauh-jauh, apalagi pondok pesantren ini dinamakan dengan Zawqul Furqan, ada rasa. Jadi bukan hanya kita mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi ada rasa yang ditimbulkan. Maka dengan rasa inilah orang terus kepingin membaca Al-Quran, kepingin menghatamkan Al-Quran, kepingin menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena
ada rasa tadi. Maka salah satu syarat untuk kita dapat menjadi hamba-hamba yang berbahagia dunia, barzah dan akhirat adalah dekati Al-Quran. Jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Muhammad, wa ma anzalnal Quran litasqa, kami tidak pernah turunkan Al-Quran untuk engkau menjadi celaka, menjadi sedih, menjadi beban berat, tidak sama sekali. Justru kami turunkan Al-Quran, kata Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan untuk umatmu sampai yaumil qiyamah, agar mereka hatinya jernih, pikirannya bening. Kalau sudah hati kita bening, pikiran jernih, insya Allah timbul semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Terus kita kepingin menjadi santri daripada Al-Quranul Karim. Kemudian syarat yang kedua agar kita ini bahagia dunia akhirat, gak jauh-jauh kok, ada di dalam kehidupan kita sehari semalam, terutama yang masih memiliki kedua orang tuanya, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan di Al-Quran, Allah ukirkan dengan tinta emas pernyataan daripada Nabi Isa putra Maryam, wabirran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia termasuk hamba Allah yang senantiasa membela kedua orang tuanya, mengikuti aturan perintah kedua orang tuanya, melayani. Nah, ini hati-hati kita jangan sampai membuat kita celaka dengan satu perkataan saja terhadap kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita lengah, kita merasa sudah melakukan sesuatu, apalagi yang merasa punya ilmu, orang tuanya diajarin. Karena prinsipnya orang tua kita, sealim apapun kita, sekaya apapun kita, sekekuasaan tinggi apapun kita, kita dianggap tetap anak kecil kok di hadapan mereka, betul? Maka dari itu kita jangan sombong. Mentang-mentang ke orang tua kita enggak pernah ngaji, kita langsung ngajarin duduk. Bapak, ibu, langsung diceramahin dan segala macam. Bukan begitu caranya. Justru kita pandai-pandai merayu mereka dengan lemah lembut seperti anak kecil memohon sesuatu. Maka kita akan dapat getaran, dapat rasa dari kedua orang tua kita. Bahkan alhamdulillah kedua orang tua kita bukan hanya biologis saja yang melahirkan kita, yang mendidik kita, terutama adalah guru-guru yang mengenalkan kita kepada Allah, kedekatan kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pada malam ini menyambungkan ruh kita dengan murabbir ruh kita, yaitu Syekh Maimun Zubair. Ini lebih tinggi lagi sebagai kedua orang tua kita. Dan ada lagi kedua orang tua kita itu tiga dalam kehidupan ini, yaitu mertua bagi yang sudah menikah siapapun dia, dan itu abad sampai yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah orang tidak akan pernah sengsara, yaitu dengan doa. Jangan pernah berhenti dengan doa. Sebagaimana Allah terangkan di sini, yaitu keadaan Nabi Zakaria alaihi salam, beliau bermohon mendapatkan keturunan sampai menjelang usia yang sudah renta, istrinya bahkan mandul, tetapi terus dilantunkan doa. Ini salah satu contoh ya. Akhirnya Allah ijabahi dalam keadaan yang terbaik. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Kemudian tak kalah penting adalah jalan bahagia, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran hampir 50 kali Allah berfirman, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, dan banyak lagi. Sampai dihitung oleh ahli tafsir 50 kali kurang lebih Allah mengingatkan kita untuk bertakwa. Antara lain di dalam suratul hajj, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ali alaihissalam, makna yang pertama adalah al-khawfu minal jalil,
bagaimana kita menanamkan di benak kita rasa khawatir kepada zat yang sangat agung ketika kita tidak melaksanakan perintahnya, justru bahkan kita berani melanggar larangannya. Na'uzubillah min zalik. Maka keagungan Allah, ketakutan ini bukan menjadikan kita jauh daripada Allah, justru kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Kemudian Al-Imam Ali menyebutkan poin yang kedua daripada makna takwa adalah al-amal bitanzil. Ini yang sangat penting, yaitu beramal sesuai apa dengan diturunkan Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan para sahabat, para tabi'in dan ulama sampai kita sekarang. Alhamdulillah kita mempunyai sanad ilmu yang tersusun rapi, indah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga adalah Imam Ali berkata, mana takwa yang lain? Ar-ridha bil qalil. Ini agak sulit kadang dalam kehidupan, apalagi dalam kenyataan dunia yang material saat ini. Semuanya orang mengagungkan materi, mencari materi, berebut materi. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasul telah mengingatkan, aku tidak takut kepada kalian ketika kalian miskin, papa, menjadi murtad. Tidak. Aku tidak khawatir kalian menjadi musyrik. Tidak. Justru yang aku khawatirkan, kata Rasul, ketika dunia dibuka dengan mudah, sehingga kalian ingin mendapatkan kemewahan itu, tetapi dengan cara yang haram, dengan cara yang aniaya, saling membegal, dengan suap-menyuap, dengan rentenir, dengan ribawi, togok menyogok. Na'uzubillah, ini yang aku khawatirkan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mulia adalah senantiasa redha bil qalil. Apa yang dia dapatkan dari Allah, rezeki dia, syukuri bahwa hari itu memang jatahnya seperti itu. Boleh jadi itu yang terbaik buat dia, yang halal dan penuh berkah. Ketiga hari-hari yang lain, justru dia mendapatkan yang lebih besar, mencukupi segala-galanya. Kemudian yang keempat, makna daripada takwa adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Ini salah satu kita duduk bersama ini mempersiapkan diri kita untuk menuju kampung akhirat. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca daripada tahlil, tahmid, tazkir dan semaan Al-Quran, baca Al-Quran, dan kita berniat terus menjadi santri, mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah menambah pahala yang besar karena berkah orang-orang yang besar, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.